Rencana pernikahan BCL dan Ariel Noah diungkit sosok musisi terkenal ini. Judika sampai dibikin shock. Tak sedikit yang menginginkan artis cantik Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah bisa bersatu. Interaksi antara musisi Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah juga semakin menjadi perhatian. Diketahui sejak meninggalnya mendiang Ashraf Sinclair pada tahun lalu, BCL digosipkan dekat dengan Ariel Noah. Kecocokan keduanya di atas panggung dinilai tak main-main, memunculkan harapan penggemar agar keduanya berlabuh. Ariel Noah dan BCL sendiri tidak pernah membantah mengenai adanya kecocokan di antara mereka berdua. Mengutip sosok ID, Ariel Noah mengatakan bahwa dia dan BCL sudah digosipkan sejak berusia 24 tahun. Bukan cuma itu, pertemanan mereka juga terjalin lebih dari 15 tahun lamanya. Atas dasar itu, menurut Ariel tidak mengherankan jika banyak penggemar menjodohkan mereka. Namun mengejutkannya, belum lama ini seorang musisi kondang menyinggung mengenai rencana pernikahan Ariel Noah dan BCL. Celetukan Anang Hermansyah sukses membuat terkejut para juri lain. Judika bahkan meminta Anang untuk memberikan aba-aba ketika membicarakan hal semacam itu, sebab dia benar-benar terkejut. "Mas Anang, kalau mau bikin kaget bilang-bilang dong. Ini aku kaget beneran," timpal Judika. Di sisi lain, tidak seperti Ariel yang protes, BCL terlihat hanya menanggapi ucapan Anang Hermansyah dengan tawa pasrah. "Aku kaget beneran, rencana pernikahan BCL dan Ariel Noah dikupas sosok musisi kondang."